You can take my heart for a walk on the beach. You can take my heart for a little trip. You can take my heart very close to your heart. You can take my heart forever if you like. But not every heart belongs to any other. Pokoknya sekelilingan tempat ini gak boleh ada yang bawa satu orang lainnya selain kita berdua. Jadi ini kayak tempat kita berdua, terus dari kita ngebahas tentang cerita kita dari kecil sampai sekarang, kan ini tempat kita berdua. Sekarang aku mau negasin kalau gak boleh ada orang lain, gak boleh bawa siapa siapa. Emang kenapa? Iya benar, kamu juga gak boleh bawa kalau misalnya kamu udah jadian sama cewek. Gak boleh dibawa ceweknya ke sini. Mentang-mentang ini tempatnya lucu kan, so sweet. Jadi gak boleh dibawa ke sini. Iya, suka bawa ya udah janji. If I take your heart, it's to make it happy. If I take your heart, it's forever close to mine. Jadi disinilah ceritaku dimulai. Namaku Marissa Putri, tapi teman-temanku membuatkan nama khusus untukku, yaitu Sasa. Nama yang unik bukan? Tidak berbanding jelas dengan sikapku. Aku adalah perempuan dengan tinggi badan 152 cm dan berat badan 45 kg yang sedang melaksanakan program diet. Aku tergolong perempuan yang sangat cuek, tapi sangat mudah bergaul. Nah, yang satu ini adalah Gilang, cowok terpopuler setelah ini karena wajahnya cantik. Aku tak mengerti mengapa semua teman perempuanku selalu terpanas setiap melihat wajahnya. Padahal menurutku, dia sama saja seperti yang lain. Rasanya ingin aku bertanya, apa sih yang ngebuat kalian selalu jatuh hati padanya dengan wajah yang standar itu? Ini dia, Andre. Dan yang satu ini adalah Ray. Mereka berdua adalah teman dekatku. Seperti yang kalian lihat, hobi mereka adalah tebar pesona dengan bermain basket. Saking ingin memikat hati gadis-gadis di sekolah ini, mereka sampai rela-rela bolos jam pelajaran hanya untuk memamerkan aksi mereka dalam bermain basket. Oh iya, hampir saja aku lupa. Ini dia, cowok tercuek, terjutek, termisterius, tapi penuh perhatian. Namanya Anto. Anto adalah teman dekatku yang pertama saat pindah sekolah ini. Seperti yang kalian lihat, hobinya hanya mendengarkan berbagai jenis musik menggunakan earphone. Entah apa yang ia dengarkan, tapi earphone itu selalu saja melekat di telinganya. Tapi, ya, ya udah, nanti lagi ya.
Kebalikan inflasi. Ya, inflasi. Itu deflasi. Iya, emang ngomongin deflasi. Devaluasi. Beda. Iya, coba ya. Iya. Udah dicari. Makanya baca. Yang mana sih? Ah, kalian enggak pada punya buku tadi ya? Itu revaluasi. Revaluasi belum deh revaluasi. Tapi udah catatannya. Oh iya, Sa, ada yang mana tuh? Oh, di tahun ini. Enggak. Lang. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals. Hey. Ini waktu kemarin gua janjiin. Oh iya. Yeay. Apa sih? Ini aku mau kenalan. Gila, kosa enggak jadi ya. Lumayan lah ya. Sahabatku. Oke, siapa? Anto. Ini Tok, pacarku. Pacarku yang baru. Ya udah. Kenapa? Mau kemana emang? Maaf, ada kegiatan. Enggak usah buru-buru, udah kita makan aja bareng. Enggak. Terus gimana dong? Ya udah enggak apa-apa lah, ngapain juga. Ya. Anto. Gitu gimana Antonya? Ya udah enggak apa-apa, ngapain lagi juga. Siapa nih yang punya dia? Gak jatuh cinta dia. Ya, apa? Sibuk sendiri. PJ ada kamu? Iya, PJ-nya mana? PJ-nya minta aja ke cowoknya. Ya enggak, tuh Tiara. Gue kan? Sasa harus tahu. Kan dua-duanya tuh. Lihat, lihat. Kan Valentine. Die. Hah? Will.
will you die. Enggak, you will you. You will die. You will die. My lucky strike got me so high, and then she dropped me. But she got me, she got me, she got me, yeah. Took me inside, and then she rocked me. She keep me up all night. This is what it sounds like. My lucky strike. My lucky strike. Stuck in her elevator, she take me to the sky, yeah. And I don't wanna go down, go down. She said I'll feel you later, I'll go ahead and fantasize. She made me wanna ride now. Hey coy, kita main ke kafe aku yuk. Ayo tuh jawab, mau gak? Dimana? Jongol. Serius di mana? Ya udah gampang lah, ayo ikutin aja. Iya, itu mana? Iya, terus belajar juga. Ya gampang lah, gampang. Bisa tuh belajar. Bisa juga nyontek. Ayo lah. Wah, enggak mau. Nanti bisa. Tok. Ya gampang lah, besok juga bisa tuh belajar. Bisa juga nyontek. Bener kan, Rais? Iya, ayo. Kalau nyantek emang mau dimainin? Ya enggak, iya nyanteknya harus rapi ya tuh. Ya udah kita main-main aja yuk. Ya udah, aku mah enggak biasa nyontek. Yo, yo, Sa. Kapan hari libur? Hari libur aja. Besok gimana? Besok banget. Ya, bisa lah kan besok. Tunggu, tunggu. Aku punya ide. Apa-apa? Besok boleh. Di kafe siapa? Kafe Cep. Emang punya? Gratis kan. Gampang, bisa diatur itu. Diskon 75% boleh kan? Iya, itu juga. Bisa. Mau enggak? 77. Ayo dong. Kan besok ya. Boleh kan? Besok. Iya, ayo gitu. Iya. Bukannya kamu enggak boleh? Kamu bilang dulu deh, nanti kita pada bilang. Ayolah, ayo. Yaudah tuh, yaudah. Yuk, bisa lah insyaallah. Ayo. Diusahain. Bisa dong. Enggak satu bisa ya. Harus bareng-bareng. Nah, ayo ayo ayo. Iya, iya, iya. Entar aku ya sama deh. Bisa. Pokoknya bilang ke ibu kamu, kamu gak akan kelaparan dibayarin karena di kafenya Ray. Udah. Sa, ngapain lo di sini? Lo yang bawa Asa ya ke sini ya? Apaan? Sa, bentar. Sa, pulang Sa. Jangan. Sa, pulang Sa sama gue, udah. Asa mau kemana? Berisik lo semua. Udah. Gue gak terima itu. Udah. Enjoy aja, enjoy aja. Iya, tau. Lo ngapain coba kesini? Ya kan teman-teman aku mau kesini, emang aku gak boleh sama teman-teman aku. Mau ngapain temenan sama temennya kayak gitu? Ya terus aku harus temenan sama siapa? Mereka itu mau ajak lo ke hal yang gak benar, Sa. Iya, ya tapi kan ini gue cuma... senakal-nakalnya gak pernah main gitu kayak gini. Iya, maaf. Ya tapi kan gue gak minum. Minum, gue liat lo minum. Jadi lo gak percaya sama gue? Enggak, gue liat pakai mata kepala gue sendiri. Gue lebay deh. Lo mulai sama lagi coba. Lo janji sama gue gak akan ke tempat kayak gini lagi. Emang lo kan pernah ke tempat kayak gini? Gak pernah. Jangan ngapain lo ke tempat kayak gini coba. Karena ajakan mereka. Jangan temenan sama mereka lagi. Terus jangan temenan sama siapa lah? Ya sama yang baik. Siapa yang baik? Emang siapa yang baik? Ya banyak kan. Di sekolah emang cuma tempatan itu. Ya kalau mereka yang paling baik menurut gue gimana? Lo berhak apa? Gue pacar lo. Hargai pendapat gue. Iya. Udah, ayo pulang. Ya udah, tapi jangan kasar dong. Thank you.
Udah deh, kayaknya gue balik duluan aja, udah dijemput. Dijemput? Iya, dijemput sama Gilang. Mana orangnya? Bang, oh, enak. Ayo udah kayak gitu kan. Udah. Sama satu lagi ya, bilangin ke Gilang. Dia harus tahu siapa yang ngenalin dia ke kamu. Iya. Benar, siapa yang ngenalin. Itu tuh hak lo, Sa. Lo mau gimana-gimana itu hak lo. Iya, udah, tapi gak apa-apa. Udah lama kayaknya dia nunggunya. Gue langsung, lo pada balik sama siapa? Lo balik sama siapa? Sama Andri. Tunggu dia jemput. Udah, yaudah, tungguin di sini, jangan kemana-mana ya. Ya. Duluan ya. Yaudah. Duluan. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pengen pipis. Udah ada belum suaranya? Udah jelas? Udah, kan? Ini tunggu ya, di ituin dulu si Andri. Gue mau ngomong penting banget, Andri. Andri masih udah ada. Udah ada. Mukanya udah ada belum? Bentar belum connect. Udah. Udah kok udah ada mukanya di gue? Ya. Ada guys, apa? Ya, kenapa? Mama Andri telepon gue. Terus apa katanya? Mama Ray telepon gue. Lah, gimana sih? Mama Ray gue lagi hari loh. Dan terus gimana? Ya, tapi gue serius. Please, ini gue lagi tegang lo aja di telepon. Kenapa? Ray belum balik. Hah? 3 hari dari semenjak kita hunting. Ya lagi dugem, Ray. Ya kali dugem, 3 hari lo pikir aja. Aduh. Mungkin dia lagi ke rumah temennya. Iya, bisa jadi tuh. Paling biasanya dia ke rumah lo kan? Iya. Belum ada. Ya ada. Lo ngumpetin Andri, lo ngumpetin Ray nih. Enggak. Ngaku. Suwe enggak. Ngaku, Ri. Nggak ada kesini, Ray. Oke. Nah, terus kemana? Gue ada bad feel nih. Kenapa? Betul kan? Ray pergi nggak pulang-pulang gitu. Ya iyalah, itu bukan betul lagi. Gue nyangkut pautin sama surat box misteri yang dari si anonymous itu, inget gak? Yang dikasih itu? Ya ampun, Sa. Ya mana ada orang iseng itu ngirim tiara box kayak gitu kalau dia nggak lihat macam-macam.
Itu iseng kok. Iya, yakin. Iseng apaan? Kita kan diteror. Ah, gue gak percaya, gue gak percaya. Iya, Sa, udah deh. Pokoknya ya, gue tegasin, gue gak percaya sama teror-teror kayak gitu. Lah, kok mati? Ma! Di ruang gak? Di ruang gak? Kompor, di ruang gak? Ya, gak! Ma! Kompas, Ma! Cari, Ma! Ma! Beri ya, beri ya. Gak akan ngaruh kompor. Ya kan, gue bener ada kompor listrik. Bu! Kenapa? Nanti juga nyala. Aliran paling di sana juga mati kan? Iya, mati. Yaudah, tunggu aja. Pokoknya, feeling gue ada yang error kita. Udah, ih. Apaan sih, nah, Sa? Udah nyala ini. Udah nyala, loh. Kok lo gak nyala-nyala sih? Iya. Ih, apaan sih, Sa? Curang banget. Ibu, lo masih mati-mati kali. Enggak, hobet nih. Enggak mungkin. Aduh, ini gue yang ngelar. Di, lo di rumah sama siapa? Enggak sendiri. Enggak sama siapa siapa. Kenapa? Di, ya, lo ada di sini. Hah? Itu di belakang lo ada siapa? Bisa. Di! Tadi gue liat Tiara yang nyeker. Yang bener kamu? Gue takut. Ah, gue udah pusing. Andri. Kenapa? Terus gimana? Gue takut. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Ya gue gimana bisa, ya menurut lo tarik nafas gimana? Ray gak ada 3 hari, terus itu tadi Tiara gimana? Telepon Tiara, telepon. Bentar. Udah gue aja telepon, lo lama. Tadi kenapa? Jelasin yang benar, jangan panik, kenapa? Ya tadi gue liat Tiara. Terus? Gue liat Tiara di kamarnya, terus ada orang di belakang dia, terus tiba-tiba datang ngetekik dia, terus dia langsung hilang kayak gitu aja. Gimana gue gak panik coba? Mungkin ini gak aktif, gimana? Ya, gue takut. Gue telepon lagi aja deh, bentar. Bentar, gue mau cek ke rumah dulu. Rumah Rey ya. Terus rumah Rey? Iya, terus gue mau cek ke rumah Rara. Yaudah, gue aja yang cek ke rumah Rara. Yaudah, kita janjian ya. Iya. Lo langsung kabarin gue ya. Pokoknya ya. Gak apa-apa, lo langsung hubungin gue. Gak mau tahu ini nyangkut sama urusan. Iya. Ya. Udah, matiin aja. Iya. Gimana Tiara? Hah? Tiara gimana? Kenapa gini-gini? Ya kenapa? Bilang. Ya Tiara udah gak ada. Hah? Aku udah ke rumahnya. Ya yang aku lihat kemarin tuh ya emang bener kejadian. Emang Tiara tuh udah ada yang bunuh. Terus Ray gimana? Udah ketemu belum? Iya. Ray udah meninggal sama kata mamanya juga. Belum pulang tuh langsung mamanya ditelepon sama aku. Sumpah. Terus? Ya aku kira pasti ini Gilang. Kok kamu ngomongnya Gilang sih? Ya kan. Berdasarkan apa kamu bisa bilang itu Gilang? Kita main. Kalau ada Gilang selalu ya sinis. Ya gak mungkin, Gilang itu pacar aku, Ndri. Aku yakin ini pasti Gilang. Apa? Aku pasti yakin ini 100% ini Gilang. Ya, kamu tahu gak pas kita di disco? Kenapa? Dia bilang, ya terlalu protektif gitu ke kamu. Iya, terlalu
protektif, tapi ya emang itu pacar aku, ya itu emang wajar dia nggak suka ya, mungkin... aku ke disco, ya emang itu wajar, kamu nggak bisa nyalain kayak gitu dong. Ya, ya aku nggak suka. Ya aku ya udahlah, kayak kita pulang aja. Kenapa sayang? Mama cari nggak ada, diajak makan nggak mau. Kamu ngapain selama ini? Kamu kenapa? Cerita dong. Cerita sayang. Aku nggak mau sekolah lagi, Ma. Kenapa nggak mau sekolah? Saya takut semua temen-temen saya musuhin Sasa. Kenapa Tuhan gak adil sama Sasa, Ma? Sasa takut gak punya temen-temen lagi. Kok kamu kayak gitu sih, sayang? Tuhan gak adil. Kenapa Sasa gak boleh bahagia, Ma? Semua orang bilang masa-masa SMA itu masa-masa yang paling bahagia. Tapi enggak buat Sasa. Rey. Rey, Tiara, semua ninggalin Sasa. Sasa udah sayang sama mereka. Udah sayang, jangan nangis. Kamu harus sabar. Itu udah jalan dari Tuhan, sayang. Tapi gak adil. Semua itu punya jalannya tersendiri. Sasa gak mau sekolah, Ma. Tuhan tuh gak adil. Kenapa sih? Kenapa Andre harus nyalahin Gilang? Gitu deh, Sasa. Sasa harus kuat. Sasa gak boleh kayak gini. Sasa takut. Ma, Sasa gak mau sekolah. Sasa gak mau sekolah, biarin aja. Harusnya Tuhan tuh tahu kenapa Tuhan gak
boleh nangis kayak gini terus. Mereka udah bahagia di sana. Mereka nggak mungkin bahagia. Gimana ceritanya mereka bisa bahagia, Ma? Saya nggak mau. Saya nggak rela mereka pergi. Saya nggak mau. Saya takut. Saya nggak boleh takut. Nggak boleh takut kayak gini. Semakin Sasa kayak gini, semakin menyiksa Sasa juga. Saya nggak boleh kayak gini terus. Pokoknya Sasa harus doain mereka, ngelakuin yang terbaik demi mereka. Ayo, sayang, jangan kayak gini terus. Semakin kamu kayak gini, semakin nyakitin kamu juga, kan? Gak apa-apa, saya sakit, saya terima kok. Teman-teman Sasa jauh lebih sakit daripada Sasa. Kenapa sih, Mas? Mas, Sasa gak boleh bahagia. Sasa gak boleh bahagia sama pilihan Sasa sendiri. Sama sahabat-sahabat Sasa sendiri, Sasa gak boleh bahagia. Setiap orang punya kebahagiaannya sendiri, sayang. Tapi enggak, Sasa gak punya. Kamu jangan kayak gini terus. Kamu jangan gak mau sekolah. Kamu jangan kayak gini terus. Tapi Sasa harus kemana? Nanti Sasa dibusuhin sama teman-teman Sasa. Sasa takut. Kamu jangan takut, sayang. Terus Sasa harus... Sudah. Sekarang kamu doain buat mereka terus. Semakin ngedoain, semakin kamu bahagia. Semakin dia juga bahagia. Teman-teman kamu bahagia. Terus waktu bisa membalikkan semuanya, sayang. Gak bisa, kan? Tapi Sasa mau semuanya balik kayak pertama. Lebih baik Sasa gak kenal sama mereka daripada Sasa harus ngebunuh mereka. Sasa pikir deh, emang semuanya bisa kembali? Pokoknya kamu ngelakuin yang terbaik buat mereka walaupun mereka gak ada. Ngedoain mereka. Ya sayang, kamu harus ngerti itu. Nanti kamu ngerti kok. Sekarang kamu harus sekolah. Hadepin semuanya. Jangan kayak gini terus. Mama gak mau. Sekarang mama tinggal. Jangan nangis terus. Oke? Jangan nangis terus ya sayang. Thank you.
Sasa. 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 Eh, Anto, kenapa? Keluar. Ayo, ayo, bentar ya, ganti baju dulu. Aku benci pembunuh itu karena ia, Ray, Tiara, dan Andre meninggalkanku tanpa sempat aku memeluknya. Aku hanya punya Anto sekarang, sahabat kecilku yang selalu ada untukku. Hingga sampai sekarang, aku masih belum tahu siapa pembunuh itu.
telat. Duk, saya kan